Oke, Pak Bos semuanya, kita langsung tes akurasinya terlebih dahulu. Sekarang ada perubahan di channel Gendon Jaya Sport ya, yaitu sekarang tak ubah jadi tes akurasi terlebih dahulu baru video reviewnya. Kalau akurasinya kan bikin penasaran, jadi kalau akurasinya bagus ya video reviewnya pasti ditonton sampai habis biar tahu spek-speknya. Nah, kita masukkan satu ya Pak Bos. Cocoknya ini pakai Hercules. Satu kali tembakan. Oke, mantap sekali Pak Bos. Itu tepat sasaran dan pecah. Kita isi lagi. Nah, cocoknya itu pakai peluru Hercules. Nah, saya letakkan di sini biar tahu mereknya. Kita coba lagi. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi. Oke, kita tambahin lagi ya. Nah, oke, mantap sekali Pak Bos. Ada berapa tadi ya? Kita tambahin lagi, tadi baru 3. Nah, ini ada pelurunya. Bukan settingan ya, ini peluru asli ya, bukan settingan. 1, 2, 2. Oke, mantap sekali. Oke, yang mau pesan ini langsung saja hubungi admin. Kita tambahin lagi, kasih peluru. Oke, ini tak pegang gini tuh biar telenya nggak goyang, soalnya telenya agak soak. Satu kali lagi. Oke, mantap sekali. Nah, 5 lantai keramik pecah dengan Predator Malabar. Nah, ngemeng-ngemeng soal Malabar itu gunung tertinggi. Nah, dan untuk tes akurasinya saya nyatakan lulus tes, dan langsung saja kita review unitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Sport, toko senapan angin bergaransi dan berkualitas. Oke, sahabat bediler semuanya, Pak Bos semuanya, di sini ada banyak sekali jenis senapan. Mau request apa? Langsung saja tulis di kolom komentar mau review apa, dari mulai dari PCP, Moser, Marder, hingga bocap-bocap sampai Predator juga ada, semuanya lengkap. Dan untuk yang terbaru kali ini saya akan mengasih satu review, yaitu Predator Sultan. Nah, untuk Predator Sultan sendiri ini baru ready. Kemarin ada 50 jenis, 50 unit lebih. Dan untuk variasinya ada berbagai warna, nanti tak kasih cuplikannya, ada beberapa warna. Predator Sultan yang bisa Anda pilih mau warna hitam, kuning, hijau, dan biru. Oke, apa-apa semuanya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, karena spesial bulan Mei ini ada promo spesial. Dan juga nanti di bulan kedepannya juga ada promo spesial lagi. Jadi di Gendon Jaya Sport kami selalu memberikan promo-promo spesial di setiap bulannya. Jangan sampai dilewatkan. Nyalakan loncengnya biar tahu promo apa saja yang ada di Gendon Jaya Sport. Oke, langsung saja kita review. Oke, itulah sedikit tes akurasi dari senapan angin PCP Predator Malabar. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang review senapan angin ini. Reviewnya tak bersingkat saja Pak Bos, yang penting jelas dan mudah dipahami. Oke, kita mulai dari belakang sini. Di belakang sini ada bobot segitiga atau bobot CTR yang bisa dimaju mundurkan, dan juga di sini senapan angin Predator Malabar ini mempunyai bobot lipat juga. Nah, caranya mudah sekali, diputar, dilipat kayak gini saja. Dan biasanya power lipat itu setelan powernya itu ada di dalam, tetapi sekarang kami gabungkan menjadi dua, yaitu setelan power di luar dan juga power lipat. Nah, setelan powernya ada di sini. Seperti biasa, kalau setelan power itu diputar ke kanan itu mengunci buat big game. Nah, kalau diputar ke kanan itu buat big game, kalau diputar ke kiri itu buat small game. Dan yang paling istimewa lagi, senapan angin ini juga chambernya di bagian luarnya ini sudah CNC ya, chamber luar ya, ini CNC. Nah, kenapa kok tak kasih isolatif di sini? Agar Anda kalau beli bisa langsung buka isolasinya atau isolatifnya. Nah, kalau baru ya seperti ini, bagian di sini, nah, bagian luku pasti dikasih isolasi, nah, atau isolasi kertas. Nah, dan untuk tarikannya gunakan tarikan sheet lever, dan kancil kokangnya ini terdapat di sebelah kiri. Hand gripnya ini menggunakan hand grip original, dan untuk triggernya ini sudah menggunakan Tiger Match. Tiger Match di atasnya ini ada setelan picu, kalau didorong ke kanan itu mengunci, kalau didorong ke kiri itu tidak mengunci. Itu fungsi lain dari trigger yang bisa menggantikan kancil kokang. Apa bisa tidak bisa menggunakan kancil kokang, itu cukup saja menggunakan trigger. Dan lebih amannya, Kalau bisa itu menggunakan dua-duanya. Dan untuk pengisian peluru menggunakan single shot dan bisa pakai magazin. Untuk magazin pembelian senapan angin ini, untuk bonusnya itu tak kasih magazin yang hitam ya, yang tebal. Kalau di toko lain kan yang putih ya atau yang transparan itu. Nah, di Gendon Jaya Sport nanti tak kasih magazin yang hitam dan isi 14 peluru. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian dudukan tele ini ya. Kenapa kok sekalian tak pasang tele? Karena tadi tak tes akurasinya dan telenya masih saya pasangkan di sini, bukan saya copot. Kalau di copot itu nantinya nilainya itu loh, nilainya itu di akurasi itu senapannya berbeda sama yang di review, makanya saya tetap pasangkan tele saat review. Ini dudukan telenya menggunakan OD 13 ya, cocok di semua jenis tele. Ini mounting telenya ini yang pakai yang biasa, yang L2. Dan untuk pengisian anginnya itu menggunakan mini-kupler di sebelah kiri, dan untuk manometernya ada di bawah. Nah, untuk manometernya ini sendiri itu saya terinspirasi sama Predator Sultan yang manometernya Predator Mahameru, bukan Sultan. Predator Mahameru, saya terinspirasi dari Predator Mahameru yang manometernya ada di bawah chamber. Nah, di sini ya, ini ada telunjuk saya ini. Nah, di sini letaknya. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras A2 S atau H2 super, laras impor. Nah, apa sih yang enggak buat sahabat pediler semuanya? Maka akurasi terjamin, pakailah laras yang bermutu. Nah, ini larasnya laras impor dari luar negeri, panjang laras 60, alur 12, OD 14, serta mempunyai sobong laras yang berukuran OD 22. Nah, dan tabungnya ini pakainya tabung impor juga, tabung GSM. Kalau nggak salah itu dari Taiwan atau dari Cina itu GSM. Kalau Vietnam itu nggak salah itu dari Taiwan ya. Ya gitulah, aku kurang ngerti tabung GSM dari mananya kurang tahu, tapi kemarin itu ada informasi bahwa tabung GSM itu dari Taiwan juga. Nah, kapasitasnya ini 3000 PSI, tapi kami sarankan di 2600 sampai 2900 PSI. Dikarenakan kalau kelebihan itu nanti hasilnya bisa mudah rusak, dan juga jangan dihabiskan, nanti hasilnya juga bisa rusak. Dan tenang saja, apabila hasilnya rusak hanya di Gendon Jaya Sport yang setiap pembelian senapan ada seal, ada suku cadang senapan angin yang dibeli. Nah, intinya itu ada spare partnya. Nah, mantap sekali. Dan untuk cincin laras ini fungsinya seperti biasa, mempererat lalas dengan tabung agar akuasinya tidak goyang. Dan itulah sedikit review dari saya mengenai Predator Malabar ini, dan tak kasih tahu kembali bahwa hanya di Gendon Jaya Sport yang memberikan akurasi terbaik, dan juga pengetesan senapan ini itu 3 kali tes. Nah, 3 kali tes dari mulai pembuatan hampir jadi, sudah jadi sama mau dikirim. Nah, jadi dibuat itu sambil dites, dicari mana yang pas, terus sudah jadi itu dites akurasinya gimana, dan mau dikirim pun itu pasti dites dan juga divideokan tes akurasinya. Dan selain itu hanya di Gendon Jaya Sport nanti ada pedang khusus bonus OD 38 yang akan disetarkan atau diluruskan, ya istilahnya itu disenterkan dengan larasnya agar akurasinya juga mantap, pakai peredam pun juga mantap. Dan untuk pembelian yang sama teleskop, tenang saja, kalau pembelian yang sama teleskop hanya di Gendon Jaya Sport nanti tak settingkan juga teleskopnya, biar sampai rumah itu tinggal dibuka. Kemungkinan itu kalau di setting itu di sini dikasih letter, ya di sini juga dikasih letter, nanti teleskopnya sama mountingnya itu disatukan. Kalau sudah disetting terus nanti tinggal pasang ke rel mounting senapannya ini. Dan jangan keliru, ikuti letternya, sesuaikan, nanti akurasinya tak jamin mantap pol. Mantap. Oke, dan langsung saja kita membahas tentang harganya. Untuk harga senapan angin Predator Malabar ini hanya 4 juta saja, termasuk juga bonus-bonusnya, ada tas, pedang, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, dan juga seperempat cadangan. Dan spesial bulan Mei ini ada promo ongkos cuma 100.000. Ongkos cuma 100.000 di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua, dan juga Anda bisa memilih salah satu bonus, di antaranya ada kaos, mimis, dan tripod. Dan ini untuk mimisnya, mimis Hercules. Untuk tripodnya Anda bisa lihat. Dan juga ada kaos kamu. Untuk kaosnya sendiri ini berbagai ukuran, ya, dari S, M, terus L, ada XL, ada XXL, ya, semuanya ada. Nah, itulah sedikit review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.